pemirsa, kembali lagi dalam Cooking Adventure with William Wongso. Kalau tadi kita udah diajak jalan-jalan sama Om William untuk lihat-lihat tadi menu-menu nasi campur tapi halal. Bali itu memang sering orang, wah di mana susah cari makanan halal, banyak. Banyak makanan ya? Ayam, serba ayam, nasi, lawar oda itu lawar, oda nenek, oda itu nenek gitu. Dan kali ini menu alternatifnya apa nih? Ini aku mau, memang aku di situ ada sering menggunakan ayam suwir ya. Ayam suwir terus namanya ayam. Ayam goreng yang disuwir-suwir gitu ya. Ayam misra lah. Ya. Namanya kayak cantik gitu ya, misra enggak apa terasi. Ya, ini bumbu-bumbu. Ini bawangnya kali ini di itu ya, ditumbuk ya. Tumbuk. Tumbuk. Ya, bawang putih, bawang merah. Bawang merah, bawang putih dua-duanya sama-sama ditumbuk. Cek om. Cabe ini. Aduh, bawangnya enaknya emang namanya bawang goreng. Cabe, cabe ya. Mantap. Cabenya di. Cabe merah. Nasinya boleh dilempar masuk ke sini. Ditumpuk. Segini om satu. Ya, masukin aja. Tadi serai diiris-iris, terus kemudian tomatnya terakhir kali ya, biar nggak terlalu layu ya. Dan ini gampang sebenarnya. Misra ini seandainya kita punya babis ayam goreng kayak apa, ada sisa-sisa disuwir buat makan besoknya. Oh iya, kadang-kadang bosan sama ayam goreng lagi, ayam goreng lagi. Besoknya disuwir-suwirin begitu. Ya. Terus anu, dibuat ayam misra, tinggal kita kasih sedikit garam. Garam, gula sedikit. Oh, gula juga. Ya. Itu aja. Oke. Ya, kalau mau cabai rawit, masukkan aja. Kalau misalnya pengen yang pedes. Ya. Masukin cabai rawitnya. Tapi ini emang bawa terasi yang fresh ya? Enak. Ya. Bawanya enak. Ini terasinya kalau ini nggak usah dibakar ya. Nggak usah dibakar ya. Nah ini terus kamu ucurin jeruk. Kalau aku sih khusus ini, saya suka pakai cabai rawit. Asin, terasi, mau suka terasi yang lebih banyak, jangan khawatir. Asal menggunakan terasi yang baik. Ya. Ini yang paling enak nih. Karena di ayamnya ini ada sedikit potongan-potongan tomat. Ini pada saat kita gigit ayamnya ada kes, ada sedikit yang fresh atau asam sedikit dari tomatnya. Ini rasanya sendiri. Kalau ayam goreng suwir, teksturnya seperti daging ayam yang digoreng dan disuwir, tapi ada aroma yang sedikit agak terasi sedikit. Terus kemudian kalau misalnya saya setuju sama Om Pur, kasih tambah cabai rawit 1-2 potong, akan ada lebih pedes-pedes sedikit. Mantap banget Om, seru banget nih. Makan nasi panas, jadi dia udah mantep. Kalau misalnya pemirsa ingin segera membuatnya untuk siang hari ini, segera klik aja di www.metrotvnews.com/cookingadventure. Semuanya ada di situ. Enak banget ya, Om. Abisnya masak apa lagi nih, Om? Menu alternatifnya. Nah, setelah ini ada sesuatu lagi. Apa tuh? Coba. Yang satu ini. Hmm.